Assalamualaikum Sultan Veli. Olmasın deyip kızımız küm olmasın deyip başımızda belge getirdik. Azamatka kayrat serik olsun. Attın beli birik olsun. İmanın da yürebe. Halo sobat semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan perjuangan seorang pemimpin dan pemersatu kaum di wilayah Kazakhstan bernama Mansur atau dikenal dengan nama Ablai Khan dalam perjuangannya menghadapi jajahan kaum Dzungar di bawah kepemimpinan Galdan Seren. Lalu bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film Nomad. Altay men Atıraudun arasındağı bizdin ata babamız bärinen burun ak mayzanın uşı men qorğap kelgen Kazak el üşin Ülken nevbe şapkınçılıktan kalzırağan halıqın Kazak ruları. Sı Kazak'tan basın kosu. Ata jaudan kem. Berlatar pada abad 18 di wilayah Kazakhstan Asia Tengah, diceritakan seorang pria bernama Oras. Dia adalah seorang warga Kazak yang dikenal sebagai orang bijaksana dan mempunyai ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Hingga saat itu beliau dikepung oleh beberapa orang pasukan berkuda. Ternyata mereka adalah pasukan Dzungar yang saat ini menjajah wilayah itu. Mereka berkuasa setelah lengsernya kekuasaan Chagatai, anak dari Genghis Khan. Atas perintah langsung dari pimpinan Dzungar bernama Galdan Seren, Oras sempat melakukan perlawanan. Namun akhirnya, dia bersedia dibawa untuk menghadap pemimpin mereka. Diketahui Galdan Seren adalah seorang pangeran dari kekanan Dzungar, anak tertua dari mendiang Pangeran Sewang Rabdan, yang merupakan penerus Choros Airat dan Kong Taiji dari kekanan Dzungar keturunan Mongolia. Atas ketenaran nama Oras sebagai orang bijak dan ahli ilmu batin, Galdan Seren lalu memintanya untuk memilihkan kuda terbaik untuknya, di antara ratusan kuda yang mereka punya saat itu. Dan tanpa kesulitan, akhirnya Oras memilihkannya seekor kuda warna coklat yang gagah berani. Setelah itu Galdan juga meminta Oras untuk meramalkan masa depannya. Dan tanpa ragu Oras menyampaikan pandangannya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang mampu mengubah sejarah baru dan menjadi bintang di tanah Kazakhstan. Akhirnya Galdan membiarkan Oras untuk pergi demi kebebasannya. Tapi saat itu pula datang seorang peramal lain memberitakan bahwa seorang anak telah lahir dari Kesultanan Kazakhstan dan itu merupakan pertanda buruk untuknya, hingga Galdan Seren memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya.
жүргөгүн кебинет караган. Di hari yang sama, Oras mendapatkan firasat bahwa anak yang dinantikannya selama ini telah hadir di hadapannya. Saat itu pula dia melihat rombongan karavan, kemudian langsung menghampirinya. Ternyata rombongan itu adalah pasukan Kesultanan Kazakhstan yang sedang mengawal istri Sultan Wali. Dan saat Oras melihat bayi itu, dia meyakini bahwa anak itu merupakan anak yang dijanjikan. Kemudian dia langsung memperingatkan semua pasukan untuk bersiaga terhadap serangan pasukan Zungar. Penyerbuan itu benar-benar terjadi. Pasukan Zungar yang dipimpin oleh Sarish mampu mengalahkan pasukan Kesultanan Kazakh. Namun dengan sigap, Oras langsung berinisiatif untuk menyelamatkan anak itu, walaupun akhirnya semua rombongan itu dibantai tak tersisa. Oras akhirnya membawa anak itu ke istana ayahnya yang bernama Wali Sultan Korkem dan menceritakan semua yang telah terjadi. Kemudian Wali Sultan menawarkan Oras sebuah hadiah atas jasanya yang telah menyelamatkan darah dagingnya. Tapi Oras menolak karena dia hanya punya satu permintaan, yaitu meminta Wali Sultan menyerahkan anaknya untuk dibesarkan dan dididik dengan caranya sendiri. Karena dia tahu persis resiko kebrutalan pasukan Zungar jika mereka tahu anaknya masih hidup dan berada di istana ini. Dengan berat hati, Sultan Wali menyetujui permintaannya. Dia menyerahkan anaknya sendiri kepada Oras demi sebuah harapan, kelak anak itu bisa berguna untuk sesama dan agamanya. Karena diketahui, mereka menganut agama Islam walaupun masih punya garis keturunan dari moyangnya, yaitu Genghis Khan. Anak itu diberi nama Abul Mansur Khan. Saat ini dia terus tumbuh berkat didikan penuh dari Oras yang bijaksana. Setiap hari dia melatihnya dan memberikan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan serta sejarah. Hingga setelah 10 tahun berlalu, singkat cerita Mansur kini telah dewasa, menjadi pemuda yang gagah berani. Dia mempunyai sahabat terdekat yang bernama Erali, dan di hari itu pula Oras mengajak mereka untuk mengawal Sultan Wali dalam perjalanannya menuju tempat kamp Sultan Abul Hair. Dalam pertemuan itu, ternyata Sultan Abul Hair mengundang semua suku dari Kesultanan Kazakh untuk melakukan aliansi mempersatukan semua suku, meniru fundamental Genghis Khan. Karena memang dalam 10 tahun belakangan ini, Zungar pernah melakukan serangan besar-besaran terhadap Kazakh yang membuat mereka pindah dari kamp satu ke kamp lain, layaknya sebutan untuk mereka sebagai suku nomaden saat itu. Tapi hal itu tak mudah dilakukan, karena beberapa sultan pemimpin dari suku lain menentang pendapatnya dan mengklaim bahwa mereka tak akan tunduk kepada perintah siapapun, baik itu musuh seperti Zungar dan Sarusia, maupun dari sesama Kazakh sendiri. Di kamp milik Sultan Abul Hair itu pula, film ini dibumbui cerita asmara saat Mansur terlihat menunjukkan ketertarikannya kepada seorang wanita sekaligus teman masa kecilnya bernama Gaukhar. Walaupun di saat yang bersamaan, sahabatnya Erali merasakan hal yang sama kepada wanita itu. Gaukhar!
mereka kembali sampai di perantauannya di Benteng Turkistan. Dan atas informasi itu, Galdan kembali berniat untuk melakukan penyerangan. Terlebih dia terus dihantui oleh saran peramal itu yang terus membujuknya untuk bisa membunuh laki-laki dari Kesultanan Kajak yang telah dijanjikan. Sementara Sultan Wali saat itu memutuskan untuk menyuruh rakyatnya kembali berpindah. Beliau seakan memperlihatkan keputusasaannya. Terlebih saat ini para pemimpin kesultanan menolak untuk bersatu. Kemudian Sultan Wali meminta kepada Oras untuk menunjukkan sosok anak kandungnya. Namun Oras menolaknya. Jalgazında jauha şapkanda tanırsın. Oğlu günde alıs emes, asık ba sultan. Rakyatnya segera pergi meninggalkan benteng kota Turkistan, termasuk Gauhar. Dia harus rela meninggalkan kedua pria yang sama-sama mencintainya. Walaupun sebetulnya, Erali saat itu tersadar dan mulai mengalah untuk merelakan Gauhar kepada Mansur. Tapi di tengah perjalanan, Gauhar memutuskan untuk kembali ke benteng Turkistan. Dia langsung disusul oleh Kasim. Walaupun di tengah perjalanan, akhirnya mereka harus tertangkap oleh tentara Zungar. Gauhar! Gauhar! Di waktu yang sama, para pasukan Zungar mulai mengepung benteng Turkistan. Pasukan itu dipimpin oleh Saris dan siap untuk berperang demi merebut benteng itu dan mengusir pasukan Kajak. Tapi saat itu Oras datang menghampiri untuk melakukan negosiasi. Saris meminta sebuah pertarungan satu lawan satu untuk melawan pasukan Kajak yang berani berduel dengannya, siapapun orangnya. Oras pun langsung menyampaikan tawarannya itu. Dengan gagah berani, Erali maju dan meminta izin kepada gurunya untuk bertarung melawan Saris. Tapi sekali lagi kecerdikan Oras diperlihatkan. Dia menolak permintaan Erali dan memilih Mansur untuk dijadikan lawan duel Saris, yang terkenal di antara pasukan Zungar sebagai tentara yang tak pernah terkalahkan. Saat itu pula Oras memberitahukan kepada Mansur bahwa Saris adalah seorang tentara Zungar yang telah membunuh ibunya dulu. Hingga dari sana Mansur sangat tergugah untuk bisa membalaskan dendam kematian ibunya. Pertarungan terjadi begitu sengit karena keduanya mempunyai skill bela diri yang sama-sama hebat. Walaupun di saat-saat terakhir, Mansur berhasil menjatuhkan Saris, kemudian memenggal kepalanya. Kemenangan itu disambut oleh rakyat Kazak dengan gembira. Dan saat itu pula, Wali Sultan baru menyadari bahwa kesatria gagah berani itu merupakan anak darah dagingnya sendiri. Hingga saat ini, Mansur diberi julukan baru dengan sebutan Abilaikan.
Mereka langsung mengirim para utusan untuk memberitahukan berita kepada para pemimpin suku Kajak bahwa saat ini mereka telah menemukan seorang pemimpin baru yang mampu menyatukan mereka menjadi kesatuan yang lebih besar. Tapi di tengah kegembiraan itu, berita duka datang kepada Erali yang diberitahu bahwa Gauhar saat itu telah diculik dan disandra oleh pasukan Zungar. Hingga keesokan harinya dia langsung menemui Abilai untuk berpamitan. Erali pamit padanya tanpa alasan yang jelas, karena memang Oras memintanya untuk merahasiakan misi bunuh diri demi menyelamatkan Gauhar. Walaupun Abilai mengira bahwa kepergian Erali karena kecemburuan atas prestasinya. Padahal gurunya Oras hanya menginginkan Abilai supaya fokus kepada misinya untuk mempersatukan suku-suku Kajak di bawah kepemimpinannya. Tanpa terganggu oleh perasaan asmaranya yang bisa menghancurkan masa depan Kajak. Saat itu pula Oras pun pamit untuk meneruskan takdirnya sebagai seorang pengembara dan musafir. Walaupun sebetulnya dia mempunyai misi untuk mengawasi kedua kesatria anak didiknya sendiri dari kejauhan. Terlebih saat ini Galdan Seren berada dalam puncak amarah. Setelah Saris meninggal karena dibunuh oleh Abilai. Dalam situasi itu pula, seorang pelayan istana berkhianat dan bersekongkol untuk menjadi mata-mata Zungar. Hingga di siang itu, Abilai berhasil ditangkap dan diculik untuk dibawa menghadap Galdan Seren. Sesampainya di markas Zungar, Abilai diperlakukan layaknya tamu kehormatan karena Galdan tahu dia masih merupakan keturunan Genghis Khan yang pantang dibunuh tanpa alasan untuk menghindari kutukan. Abilai hanya dijadikan tawanan karena Galdan telah mempersiapkan sayembara untuknya demi bisa membunuh dengan dalih hadiah kebebasan, yaitu dengan cara melakukan sebuah tes tradisi kepada musuh, di mana Abilai harus diserang menggunakan panah dengan menunggangi kuda. Tapi secara kebetulan, kuda tersebut merupakan kuda milik Gauhar yang diberi nama Moonchild. Dengan keterampilannya menunggangi kuda, Abilai terus lolos dari bidikan panah pasukan Zungar. Dan saat itu pula bersama takdirnya akhirnya Abilai dan Gauhar kembali dipertemukan. Dengan gagalnya cara tersebut, akhirnya Galdan berniat untuk melakukan sayembara yang lebih kejam, yaitu dengan mempertarungkan Abilai melawan seorang tawanan yang tak pernah terkalahkan. Walaupun pada malam harinya, putri Galdan Seren yang bernama Hoka berniat membantunya dengan syarat Abilai harus menikahinya, tapi sontak Abilai menolaknya. Pertarungan pun akhirnya akan segera dimulai. Dengan menggunakan perisai wajah, kedua kesatria itu bertarung dengan sengit. Abilai sempat terkena luka sabetan pedang, walaupun akhirnya dia mampu mengalahkan kesatria itu. Namun tanpa disangka,
Ternyata dia adalah Erali, sahabatnya dari kecil yang selama ini dia rindukan. Erali mengakui bahwa dia mengalah dalam pertarungan itu karena dia mengenali gerakan dan pukulan Abilai hingga akhirnya dia wafat di pangkuannya. Gal dan Seren pun mengakui kehebatan Abilai sebagai kesatria Kajak, hingga dia diperlakukan layaknya tamu agung yang dijanjikan untuk dibebaskan esok hari. Tapi di tempat lain, ibu dari mendiang Sharis masih tak terima atas kematian anaknya, hingga dia berniat untuk meracuni Abilai menggunakan bisa ular. Di waktu yang sama, Gauhar menyadari niat busuk mereka, hingga dia memutuskan untuk bertindak secara nekat demi menyelamatkan nyawa Abilai. Akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari ketatnya pengawalan markas besar Dzungar. Kemudian mereka berhasil kembali ke benteng Turkestan. Dan diceritakan bahwa kini Abilai telah diakui dan berhasil mempersatukan pemimpin-pemimpin dari suku Kajak. Hingga 6 bulan kemudian, Gal dan Seren merasa gerah mendengar kemajuan kaum Kajak tersebut dan berinisiatif untuk melakukan invasi besar-besaran. Menurut sejarah, Gal dan Seren menurunkan 30.000 pasukan demi mengalahkan benteng Turkestan. Walaupun saat itu Abilai yakin bahwa pemimpin dari suku Kajak yang lain akan bersedia untuk bergabung, memberikan bala bantuan. Mereka terus berdoa kepada Allah supaya diberikan perlindungan dan kemenangan dalam perang ini. Karena ini akan menjadi perang penentu nasib Kazakhstan antara terus dijajah atau merdeka. Kemudian Abilai memutuskan menjadikan terowongan bawah tanah yang menjadi jalan satu-satunya melarikan diri untuk dijadikan sebagai ranjau. Di malam sebelum perang dimulai, seorang utusan datang memberitahukan bahwa Sultan Barak sedang dalam perjalanan dan dia meminta Abilai untuk bertahan selama mungkin. Dan atas kabar baik itu, Abilai semakin yakin bahwa pihaknya akan mampu melawan keunggulan pasukan Dzungar. Halasın jermin jeksen etingder. Tirjan tisti baka kalmasın. Keesokan harinya, di pagi itu Gal dan Seren akhirnya memberikan komando kepada pasukannya untuk memulai serangan. Dengan menggunakan senjata meriam, mereka terus menembaki benteng itu. Dan saat itu pula Abilai kembali mendapatkan kabar bahwa pasukan Sultan Jomart juga akan segera datang. Abilai langsung melakukan serangan balasan dengan memerintahkan pasukannya membakar ranjau terowongan bawah tanah yang sebelumnya dipenuhi dengan minyak hingga membuat pasukan Dzungar kewalahan karena tak memperkirakan serangan itu. Akhirnya pasukan dari suku Kajak yang lain berhasil merapat dan bergabung dengan pasukan Abilai. Hingga peperangan itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Karena menurut sejarah, perang itu berlangsung selama 100 hari 100 malam.
іргесіндегі қана судай ақты. Жүз күн, жүз түнге соқты. Dan dengan kegigihan serta tekad bersatuan suku Kazakh, akhirnya mereka berhasil mengusir pasukan Dzungar yang perlahan-lahan berkurang karena melarikan diri dari medan perang. Dan saat itu pula Kazakhstan mendeklarasikan kemenangannya. Жер болды, ұланым ер болды. Осы бірлігіміз баянды болса. Di akhir peperangan, Abilai membawa seorang anak yang tertinggal dari pasukan Dzungar, yang ternyata dia adalah anak dari mendiang Sharish. Hingga beberapa hari kemudian, Abilai memerintahkan beberapa utusan untuk mengirimkan anak itu kepada Galdan Seren, yang saat itu terlihat meninggalkan tanah Kazakhstan. Bersama itu pula Abilai mengirimkan peninggalan model bola dunia, yang diciptakan oleh Ulugbeg, seorang cendikiawan muslim, ahli astronomi kelahiran Iran, yang terkenal dengan Sultan Khorasan. Semua itu dimaksudkan untuk memperlihatkan wilayah mereka kepada Dzungar dan siapapun musuh mereka, bahwa saat ini Kazakhstan telah merdeka. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.